Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai beberapa weton yang akan mengalami hujan rezeki di bulan Januari tahun 2023 menurut Kitab Ilmu Titen Primbon, Jawa Kuno. Tahukah panjenengan bahwa nenek moyang kita telah membakukan kejadian-kejadian di alam semesta ini dan menjadikannya sebagai patokan yang sering dipakai dalam memaknai kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah fenomena hujan meteor, seperti yang akan terjadi pada tanggal 4 Januari tahun 2023 nanti di langit sebelah timur Indonesia. Peristiwa kosmis hujan meteor di bulan Januari tahun 2023 ini dipercaya akan menjadi pertanda bagus bagi beberapa weton kelahiran tertentu. Hujan meteor tersebut akan menerangi jalan mereka menuju ke arah peningkatan hidup dan kerezekian. Singkat kata, hujan meteor di bulan Januari tahun 2023 nanti akan membuat beberapa weton yang dipengaruhinya akan mengalami hujan rezeki. Weton hujan rezeki bulan Januari tahun 2023 yang pertama adalah weton Minggu Kliwon. Bagi panjenengan kelahiran weton Minggu Kliwon, hujan meteor yang terjadi di awal tahun 2023 ini akan menjadi pertanda baik bagi kehidupan pribadi panjenengan, khususnya dalam hal rezeki. Di bulan pembuka tahun 2023 ini, peningkatan dalam pekerjaan dan bidang usaha panjenengan tidak terlepas dari keyakinan kuat bahwa panjenengan suatu saat akan bisa berhasil dan sukses. Kemampuan panjenengan dalam menempatkan diri di panggung sosial juga akan banyak membawa keuntungan tersendiri di bulan tersebut. Bahkan beberapa weton ini akan dipertimbangkan untuk kenaikan karir ataupun promosi dalam pekerjaan. Ada baiknya bagi Minggu Kliwon untuk menerima pendapat ataupun masukan dari teman ataupun keluarga, karena banyak dari mereka sebenarnya memberikan kritik dan nasihat yang akan membangun. Weton hujan rezeki bulan Januari tahun 2023 yang kedua adalah weton Senin Pahing. Hujan meteor bagi panjenengan kelahiran weton Senin Pahing adalah pertanda dari alam agar panjenengan menerima dan tidak perlu khawatir dengan yang namanya perubahan. Bulan Januari akan menjadi bulan yang penuh kabar baik bagi panjenengan. Oleh sebab itu sebaiknya tidak perlu terlalu membebani pikiran panjenengan dengan pendapat-pendapat orang lain yang belum jelas akan kebenarannya. Rezeki yang baik di bulan Januari ini, ada baiknya panjenengan kelola dengan benar, artinya jangan mentang-mentang berlimpah kemudian dihamburkan, dan juga tetaplah fokus dengan tujuan serta tetap giat dalam berusaha. Khusus untuk weton Senin Pahing, sebaiknya juga waspada dan bijak dalam membantu orang lain, karena memanfaatkan sifat muda iba panjenengan, banyak orang yang akan berpura-pura baik hanya untuk mendapatkan imbalan. Weton hujan rezeki bulan Januari tahun 2023 urutan yang ketiga adalah weton Selasa Legi. Seperti kepercayaan Yunani kuno bahwa ketika hujan meteor terjadi, para dewa sedang membuka tabir langit dan mengabulkan doa manusia, begitu pula weton Selasa Legi yang akan mendapatkan banyak berkat di bulan Januari tahun 2023 ini. Ada baiknya bagi panjenengan weton Selasa Legi lebih memusatkan perhatian terhadap hal-hal yang benar-benar bersifat primer saja, tidak perlu bertengkar atau bermusuhan apalagi dengan keluarga sendiri karena hal sepele. Sedikit berkompromi dan berdamai dengan keadaan sekitar akan menjadikan hidup weton ini semakin lancar dalam segala segi hidupnya. Weton hujan rezeki di bulan Januari tahun 2023 yang keempat adalah weton Rabu Wage.
Energi kosmos dari hujan meteor juga akan berimbas positif bagi Weton Rabu Wage dalam segala usahanya untuk memperoleh hidup yang lebih baik di taraf selanjutnya. Panjenengan Weton Rabu Wage memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu weton paling berhasil di dalam hidupnya. Hal itu dikarenakan panjenengan adalah orang yang bijak dalam membelanjakan uang. Weton Rabu Wage juga mendapatkan kelancaran rezeki karena pada dasarnya dia memiliki jiwa yang jujur dan amanah, serta meski terkadang terlihat agak judes, namun sebenarnya Rabu Wage adalah orang yang baik. Weton hujan rezeki di bulan Januari tahun 2023 yang kelima adalah Weton Rabu Legi. Bulan Januari tahun 2023 memang akan bersahabat kepada weton yang satu ini. Namun meskipun demikian bukan berarti panjenengan harus membuat semua orang di sekitar merasa senang. Weton Rabu Legi biasanya adalah orang yang tampil apa adanya dan gampang iba. Mereka akan mudah tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Hal inilah yang sering menjadi buah simalakama bagi mereka. Cobalah untuk fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Tidak ada gunanya memikirkan dan ikut ambil bagian pada masalah pribadi orang lain yang malah akan menambah rumit hidup panjenengan sendiri. Weton hujan rezeki di bulan Januari tahun 2023 urutan ke-6 adalah Weton Kamis Kliwon. Pancaran cahaya kosmis dari hujan meteor di bulan Januari akan membantu panjenengan Weton Kamis Kliwon dalam menuju sumber pendapatan yang berlebih. Meskipun Kamis Kliwon menyadari bahwa terkadang cita-citanya terlalu tinggi, namun panjenengan adalah orang yang penuh dengan bahan bakar yang bernama optimisme. Akibatnya, panjenengan memiliki jiwa yang tidak mudah menyerah. Panjenengan kelahiran Kamis Kliwon juga menyimpan potensi sebagai seorang yang sangat disegani orang lain. Tidak sedikit orang yang keder hanya dengan mendengar kata-kata panjenengan saja. Weton hujan rezeki bulan Januari tahun 2023 yang ketujuh adalah Weton Kamis Wage. Pertanda alam semesta berupa fenomena langit hujan meteor di awal Januari tahun 2023 ini seolah menjadi pesan tersendiri bagi panjenengan Kamis Wage bahwa pengharapan panjenengan selama ini tidaklah sia-sia. Panjenengan Weton Kamis Wage memiliki langkah-langkah strategi yang jelas untuk mewujudkan mimpinya. Bahkan terkadang rencana yang dimiliki tidak hanya sebatas rencana A dan B saja, namun juga C, D, dan E. Panjenengan Kamis Wage yang masih single ada juga yang akan mendapatkan kabar baik dalam bidang percintaannya. Cobalah untuk lebih bersifat fleksibel, jangan tunggu gebetan panjenengan untuk menyatakan perasaannya lebih dahulu. Weton hujan rezeki bulan Januari tahun 2023 urutan ke-8 adalah Weton Jumat Wage. Bulan Januari tahun 2023 juga akan menjadi bulan keberuntungan untuk panjenengan kelahiran Weton Jumat Wage. Kerezekian Weton ini diperkirakan akan membaik pada bulan tersebut. Panjenengan Weton Jumat Wage memiliki sifat seperti pepatah, yaitu air tenang menghanyutkan. Kelahiran ini jarang menggembar-gemborkan kemampuan atau kelebihan diri sendiri, meskipun banyak di antara mereka sebenarnya adalah orang yang hebat. Weton Jumat Wage juga memiliki kemurnian hati di dalam jiwanya. Mereka seringkali ditemukan sebagai orang dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi. Namun Jumat Wage juga harus belajar untuk mendengarkan pemikiran orang lain. Weton hujan rezeki di bulan Januari tahun 2023 yang ke-9 adalah Weton Sabtu Kliwon. Hujan meteor Januari tahun 2023 juga akan menjadi pertanda baik tersendiri bagi panjenengan kelahiran Sabtu Kliwon. Harmonisasi dalam kehidupan material dan spiritual tampaknya akan tercipta pada bulan tersebut. Meskipun akan ada sebagian panjenengan Sabtu Kliwon yang mengalami penurunan dalam masalah kesehatan, namun hal tersebut tidaklah sampai berlarut-larut.
Panjenengan Sabtu Kliwon sebenarnya memiliki sifat dan kualitas yang bagus sebagai manusia yang bisa berhasil dalam hidupnya. Namun panjenengan harus lebih banyak belajar lagi mengenai semangat pantang menyerah. Itulah tadi pembahasan kita mengenai ilmu Titen Primbon Jawa tentang 9 weton hujan rezeki di bulan Januari tahun 2023. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikannya. Sebagai penutup, admin panjatkan doa bagi Anda sekeluarga agar senantiasa mendapatkan kelancaran dan kelimpahan dalam mencari penghidupan dan rezeki. Amin.